Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordini Afika binti Mahasir daripada TV PSS. Kita bersama dalam program Santai Minda. Okey. Saya akan tanya 3 soalan. Soalan pertama, apakah kepentingan melakukan latihan kecemasan kebakaran? Okey, terima kasih pada adik apa tadi? Boleh panggil Dini. Adik Dini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syahri Dini Musa. Pegawai bomba kanan 2 daripada Balai Bomba dan Khidmat Operasional. Kedahlah. Okey. Soalan yang adik tadi mengenai apakah kepentingan melakukan latihan kecemasan kebakaran. Okey. Kepentingan melakukan latihan kecemasan terutama kali melibatkan kebakaran ini adalah sangat penting. Khususnya di sekolah lah, di mana kita akan memperkenalkan cara teknik memadam kebakaran dalam pelbagai bentuk lah. Dan juga kebakaran ini terbagi kepada beberapa punca ya, dan juga jenis. Okey, macam saya cakap tadi, jenis kalau daripada api, kita ada 3 jenis. Pertama sekali A, iaitu kelas kejal, B, kelas cair, dan C, kelas logam lah. Jadi untuk memadamkan pemadaman ini, kita perlu ada teknik, iaitu 3 teknik utama yang biasa bomba pakai, iaitu mengemaskan, melaparkan dan menyejukkan. Antara teknik yang kita selalu guna pakai atau perkenaan di sekolah, di mana kita mengajar para pelajar adalah dengan menggunakan teknik melemaskan, iaitu menggunakan adat pendaki dry powder daripada jenis dry powder. Ini adalah penting ya untuk bagi para pelajar macam mana di peringkat awal untuk membuat pemadaman menggunakan alat pemadam api, di mana pelajar boleh bertindak memadam sendiri tanpa di peringkat permulaan tanpa melibatkan kebakaran, tanpa terjadinya kebakaran yang besar ya. Itulah yang kita selalu terapkan di sekolah-sekolah. Okay. Soalan yang kedua, okay. Apakah langkah-langkah mencegah kebakaran di sekolah? Okey, antara langkah-langkah mencegah kebakaran, okay. Selalunya kebakaran ini berpunca, yang pertama sekali berpunca daripada faktor manusia lah. Faktor manusia ni kita kata selalunya kita badikkan dengan kelalaian sama ada merokok, lilin atau sebagainya lah, kan? Yang di mana ataupun pemetik api. Yang kedua, elektrikal ni kita tahulah di setiap bangunan mesti ada arus elektrik. Dan yang ketiga adalah faktor alat semula jadi yang biasa kita ni lah. Okay. Untuk mencegahnya di mana pihak sekolah ataupun pihak yang berkenaan perlu membuat ataupun membuat latihan secara susulan dengan pihak bomba lah, di mana kita akan mengajar teknik-teknik cara pemadaman yang betul lah, ya, dan juga langkah-langkah yang betul cara menyelamatkan diri. Itulah dia punya selalunya punca-punca dan juga faktor-faktor berlakunya kebakaran. Okey. Last sekali, yang tadi itulah, apakah punca-punca kebakaran berlaku di sekolah? Okey. Tadi saya dah beritahu lah, punca-punca kebakaran ni, 3 faktor utama tadi lah, iaitu manusia, elektrikal, faktor semula jadi. Ada juga faktor-faktor yang lain lah. Faktor-faktor yang lain tu biasa jarang lah berlaku kan. Seperti gegaran apa semua tu, dia termasuk dalam faktor alam semula jadi. Kan? Okey, punca-punca ni kalau berlakunya pertama sekali, apabila berlakunya kebakaran, contohnya saya beri contoh, berlakunya gegaran di kawasan sekolah, apa yang perlu dia buat? Yang pertama mesti meninggalkan bangunan. Tak semestinya kebakaran berlaku baru meninggalkan bangunan. Sebab apabila berlaku kebakaran, contohnya apabila berlakunya gegaran, boleh menyebabkan kebakaran. Itulah, kira. Boleh menyebabkan kebakaran, boleh menyebabkan runtuhan apa semua, di mana para pelajar perlu keluar daripada bangunan sepatah yang mungkin, seelok-eloknya kurang daripada 4 minit. Kenapa saya cakap kurang daripada 4 minit? Sebab itulah nyawa kita. Sebab asap masuk, asap, api memang lambat, tapi asap mampu membunuh kita dalam masa 4 minit, di mana dia boleh mengambil alih tubuh badan kita, mengambil alih pemikiran kita. Kita jadi tak tentu arah apabila dia masuk dalam saluran darah. Dan saluran pernafasan kita terusnya ke saluran darah lah, paru dan sebagainya, membuatkan kita jadi tak tentu arah. Dan apa pun ada yang terjun apa sebagainya. Jadi kita perlu buat latihan di sekolah secara kerap lah, secara berpikat lah. Kan? Itu adalah antara punca-punca dia lah yang saya cakap tadi. Jadi saya rasa semua boleh faham lah dengan keadaan ini. Ya, masalah lagi tak ada.
Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Saya soalan sini soalan hari ini nak tanya. Bagaimana atur cara pada hari ini? Okey, yang pertama sekali assalamualaikum. Kita dah rancang untuk buat latihan kebakaran bermula daripada minggu lepas, dan hari ini kita rancang untuk kita buat kita alhamdulillah sebab hari ini cuaca panas, jadi semua perancangan kita jalan dengan lancar. Semua jawatan kuasa yang kita wujudkan untuk perjalanan latihan kebakaran hari ini semua berjalan dengan lancar, dan kerjasama yang baik daripada guru-guru, semua staf sokongan dan pengawal keselamatan, terutama sekali lah pelajar-pelajar, semua meningkat peranan di mana kita berjaya kumpulkan semua sekali dalam masa tak sampai 10 minit, dan masa-masa kebakaran pun semua berjaya kita selamatkan mengikut perancangan. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih.